Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Hamidin secara resmi membuka kejuaraan voli antar kabupaten kota se-Sulawesi Selatan bertempat di lapangan APEMA Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan 17 Makassar, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2019. Kejuaraan bola voli Kapolda Cup ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-73 tahun 2019. Celebis Magazine. Dalam pembukaan kegiatan ini Kapolda Sulsel menyerahkan piala berjudul yang diterima oleh panitia pelaksana bola voli Kapolda Sulsel Cup tahun 2019. 17 Makassar, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2019. Kejuaraan bola voli Kapolda Cup ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-73 tahun 2019. Saat pembukaan acara ini nampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sulsel Brigjen Poldres Adnas M.Si, para pejabat utama Polda Sulsel, Ketua PBVSI Sulsel Irham Kasanusi. Celebis Magazine. Dalam pembukaan kegiatan ini Kapolda Sulsel menyerahkan piala bergilir yang diterima oleh panitia pelaksana bola voli Kapolda Sulsel Cup tahun 2019. Kacap Jasa Raharja Sulsel Yahya Joelami, Kapolres jajaran Polda Sulsel, para atlet trapon yang berjumlah 24 orang dan para atlet dari kota Sulsel. Editorial Mustafa Kamal. Celebes Magazine. Celebes Magazine. Iya, yeah. Mas Celebes Magazine. Mas Celebes Magazine. Iya. Yeah. Mantap. Please like and subscribe for support.